Assalamualaikum sahabat subscriber Intah Kehidupan. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Amin. Di video kali ini Rinta akan membuat dress dari sarung. Buat teman-teman Rinta yang memiliki sarung yang gak dipakai, bisa aja bikin sarung seperti ini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja ke cara pembuatannya. Let's go. Oke, lanjut. Untuk langkah pertama, kita gunting si sarung. Kita gunting menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama, kita gunting dulu menjadi 2 bagian dulu. Yang satu untuk bagian rok, dan yang satunya lagi untuk bagian atas dan juga 2 lengan. Jadi si sarung itu dibagi menjadi 4 bagian, bagian bawah, bagian atas, dan 2 lengan. Oke, kita lanjut, kita gunting-gunting. Jadi di sini Rinta itu nggak pakai pola ya, say. Rinta itu sukanya itu main gunting-gunting, sat-sat-sat, jadi deh. Tapi ya gitu sih, hasilnya nggak terlalu bagus ya. Apalagi Rinta menjahitnya itu menggunakan tangan, nggak menggunakan mesin. Ya, doakan aja semoga kalau ada rezeki lebih, Rinta bisa membeli mesin jahit. Amin. Oke, lanjut, kita membuat bagian bawah atau bagian rok. Kita lipat menjadi 4 bagian, lalu kita gunting-gunting. Yang Rinta gunting ini bagian perut ya saya. Nanti ini di bagian perut dikasih karet elastis ya. Karet elastis itu murah banget, 1 meter yang ukuran lebar berapa 2 cm itu kira-kira harganya 50.000, kurang lebih seperti itu sih. Tuh, lihat kan, ini Rinta lagi menggunting lah. Inilah penampakan rok setelah Rinta gunting ini. Setelah kita selesai membuat bagian rok, kita lanjut membuat bagian atas. Ini nggak tahu videonya bagian atas kemana, hilang kemana, atau kehapus atau gimana. Ini bikin pusing nih ya. Ya, beginilah efek kalau Rinta kecapean itu, sering begini nih. Kadang video waktu edit itu kehapus. Maklum sih ya, ini HP RAM-nya itu sedikit banget, jadi dikit-dikit hapus gitu sih. Oke lah, lanjut kita bikin lengan aja. Kita lanjut bikin lengan. Sebenarnya sih Rinta itu pengen banget bikin lengan balon yang bergoyang-goyang gitu sih ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini kain sarungnya sedikit kaku gitu, jadi nggak bergoyang-goyang gitu sih. Tapi lumayan sih ya, seperti ini hasilnya lengan balonnya saya. Oke, lanjut, setelah kita membuat lengan balon, kita jadiin satu dengan bagian atas. Kita jadiin satu ya say. Setelah kita jadiin satu, jadilah dress cantik. Rinta ucapkan terima kasih buat sahabat semua yang setia support channel Rinta Kehidupan. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah berkah, bahagia selalu. Amin.